semilir angin pun sejuk. That was Steven. Ini adalah penampilan terakhir Steven di final bulanan ketiga ini. Dan setelah ini kita akan mengetahui siapakah yang akan menjadi juara untuk bisa maju ke babak grand final. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dari komentator kita dulu ya. Steven, are you ready? Ready. Lea, silakan Lea. Yeah, Steven. Itu nada terakhirnya gila banget deh. Itu nada apa sih? Wow, itu cewek aja susah tuh nyanyi soprano. Lagu ini aku kirain kamu bakal kesusahan. Karena sebenarnya lagu ini berat sekali. Bahkan orang dewasa pun sangat berat. Karena lagu ini benar-benar dinamikanya harus main banget dari awal. Harus kita kontrol supaya tenang, abis itu naik, terus abis itu naik lagi. Tapi kamu membawakan dengan baik malam hari ini, Steven. Aku sangat menghargai itu. Kalau ada masukan yang aku bisa bilang, mungkin ini yang aku pelajari sebagai seorang performer ya. Saya belajar ini dari main musikal. Kamu coba bayangin space kamu itu adalah sebuah jam. Jadi sebelah sini kamu, sebelah kiri kamu, itu jam berapa? Jam 9. Yes. Berarti jam sini kamu jam? 3. 3. Nah, biasanya 80% penampilan panggung itu selalu dari jam 3 muter sampai jam 9 itu ya. Enggak mungkin lah orang di belakang itu agak jarang kamu harus ngadep ke jam 6. Tapi maksud saya gini, dari awal sampai akhir itu tadi dinamika suaranya sudah bagus. Tapi untuk performance-nya sendiri, kalau bisa dimainkan dari arah jarum jam itu mungkin lebih bagus. Misalnya bait pertama kamu lihat ke arah jam 11 kamu coba. Nah, ya kan? Penonton bisa lihat nggak arah sisi lain mukanya Steven, ya kan?
Terus kamu enggak usah lihat ke sana, enggak usah lihat ke kanan, kamu enggak usah. Kamu tetap aja bait satu di situ aja dengan memainkan alun sebuah simfoni, ya kan? Orang yang merhatiin kamu, kamu enggak usah mikirin orang yang di sini dulu. Habis itu buka langsung ke jam 12, ya kan? Semua orang bisa lihat kamu, kamu bisa mainin tangan, burung-burung, bla bla bla. Terus tiba-tiba kalau ada bridge-nya kamu bisa gantian deh ke arah jam, ya taruhlah jam setengah dua gitu ya, setengah dua coba. Coba kurang setengah dua dikit, ya kan? Kamu bisa buka langkah ke situ. Itu adalah trik-trik sedikit supaya lagu yang berat bisa jadi lebih menarik buat kamu. Kamu masih punya jalan yang panjang sekali, kamu pelajarin semuanya dan sukses buat kamu, Stevie. Thank you, Lea. Itu dia, karena sebentar lagi juga sudah mau jam 8, kita harus tahu siapakah yang menjadi juara bulanan ketiga di Social Media Sensation. Steven, promosikan diri kamu. Hai batir-batirku senang kroya Purwokerto, dukung aku yo. Carane, mention meng Twitter, @sosmed_TV, hashtag SMS Steven. Sing kloro, ses meng YouTube Social Media Sensation Strip Steven. Sing terakhir, likes videoku nang Instagram Social Media Sensation Trans TV. Dukung sing ake yo, matur suwun. Matur suwun. Inje. Ojo lali, balik no neng kene. Habis ini kita akan kembali lagi dan jangan lupa vote sebanyak-banyaknya untuk Steven, untuk Ahmad, dan juga untuk Christian. Karena saat lagi vote akan kita tutup dan kita akan tahu siapakah juara bulan ketiga yang akan maju ke babak Grand Final. Sesaat lagi, hanya di Social Media Sensation.